Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di rumah kompos UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2023 sedang diadakannya kegiatan panen ekoenzim oleh tim Eco Green Kampus UIN Raden Fatah Palembang. Berikut liputannya. Kegiatan panen ekoenzim oleh tim Eco Green Kampus UIN Raden Fatah Palembang diadakan di rumah kompos UIN Raden Fatah Palembang yang bertempat di Kampus A pada Rabu 30 Agustus 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Green Kampus UIN Raden Fatah, Bapak Dr. Ledis Heru Saryono Putro MSI, Koordinator Bidang West Green Kampus UIN Raden Fatah, Ibu Dr. Rana Farwati MPD, serta mahasiswa UIN Raden Fatah dari Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Bapak Ledi selaku Ketua Eco Green Kampus menjelaskan, ekoenzim ini sendiri telah dibuat dari tanggal 4 bulan April 2023 dan sekitar 4 bulan lebih 27 hari, tepatnya pada hari ini, tanggal 30 Agustus, ekoenzim dipanen. Karena minimal 90 hari, ekoenzim harus dipanen. Karena selain saran dari penemu ekoenzim, tetapi juga bisa untuk memaksimalkan kebersihan dan pendaur ulangan sampah organik yang ada di kampus. Betul, saya tidak ingin kita ini dagelan juga gitu, tidak ingin. Artinya memang sampah ini kan kotor, ya lihat, kotor kan. Tetapi ini adalah alamiah gitu loh. Jadi, dan satu lagi sampah ini kan kita yang memproduksi. Ya kan, kalau kita makan, kita ambil buahnya, misalnya makan mangga kan, kulitnya itu kan produk, apa namanya, sisaan yang gara-gara kita ambil dagingnya gitu ya, daging buahnya. Ya jangan jadikan dia bebani TPS-TPA, yuk kita reduksi, yuk kita manfaatkan cairnya dari ekoenzim, difermentasi, kemudian padatnya juga bisa menjadi pupuk. Bahkan tadi itu kalau di blender banyak lagi manfaat yang lain ya. Ya kita terus, ini habis kita panen ya kita isi lagi, kita buat lagi. Artinya kita betul-betul tidak hanya retorika ya, kita aksi dan kemudian turut mereduksi bahan organik. Ini kan satu, ini kan 21 kilo. Kalau kali 4 sudah 84 kilo kita kurangi bahan organik. Terus kita buat siapapun kita di kampus, di rumah, di lingkungan kita, gitu kira-kira. Adapun harapan Ibu Ratna selaku koordinator bidang West kepada mahasiswa UIN Raden Fatah agar mahasiswa bisa bergerak untuk mencintai lingkungan kampus kita, agar kita bisa memiliki kampus yang bersih, asri, dan itu akan membuat kita nyaman berada di kampus. Pesan saya untuk anak-anak semua, mahasiswa semua, ini adalah rumah kita, rumah tempat kita belajar, dan kalian paling banyak menghabiskan waktu itu di kampus. Perhatikan lingkungan kita, banyak sampahan organik, banyak sampah organik yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Kami pengen semua mahasiswa bisa bergerak untuk mencintai lingkungan yang kita, lingkungan kampus kita gitu ya. Jadi kita bisa memiliki kampus yang bersih, asri, dan itu akan membuat kitanya itu nyaman ada di kampus, bisa berlama-lama di kampus. Jadi itu harapan saya, anak-anak bisa lebih cinta terhadap lingkungannya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Agil Salsabila selaku reporter Rafa Televisi dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.